unik kabut awas menjelaskan angin yang tak terlihat. Di sebuah kota yang dikelilingi padang pasir, pada zaman keemasan Abbasiyah, Abu Nawas terkenal bukan hanya sebagai seorang penyair jenaka, tetapi juga sebagai seorang yang memiliki kecerdasan yang luar biasa dalam memahami alam dan segala misterinya. Suatu hari, seorang ilmuwan terkenal yang datang dari luar negeri bernama Al-Haytham tiba di kota itu. Al-Haytham dikenal dengan pengetahuannya yang mendalam tentang ilmu fisika dan juga alam semesta. Kedatangannya disambut oleh banyak orang, termasuk para pemuka agama, filsuf, dan juga ilmuwan lainnya yang ingin mendengar pemikirannya tentang bagaimana fenomena alam. Pada suatu pagi, setelah berbincang dengan para ilmuwan, Al-Haytham mengajak mereka untuk berdiskusi mengenai fenomena alam yang paling misterius, yaitu angin. Angin, kata Al-Haytham dengan serius, adalah suatu kekuatan yang sangat besar. Ia dapat menggoyahkan pasir, menggoyangkan pohon, bahkan mengubah wajah bumi. Namun, kita tidak pernah melihat angin itu sendiri. Mengapa? Apa yang sebenarnya angin itu lakukan? Para ilmuwan mengangguk, memandang Al-Haytham dengan penuh perhatian. Semua orang merasa kagum dengan pertanyaan besar yang dilontarkan oleh seorang Al-Haytham. Tetapi tidak jauh dari kerumunan itu, Abu Nawas yang mendengar diskusi itu merasa tertantang. Ia memutuskan untuk bergabung dalam diskusi tersebut dengan cara yang sangat unik. Dengan langkah yang santai, Abu Nawas mendekati kelompok itu dan menyapa mereka dengan senyum khasnya. "Apa yang kalian bahas, saudara-saudaraku?" tanya Abu Nawas dengan nada santai. Para ilmuwan yang mengenalnya hanya tersenyum, karena mereka tahu bahwa Abu Nawas selalu memiliki cara yang tidak biasa dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan yang tergolong berat. "Saatnya saya menjawab pertanyaan yang sulit ini," kata Abu Nawas dengan penuh percaya diri, membuat semua orang tertarik. "Saya akan menjelaskan angin dengan cara yang mudah dipahami." Abu Nawas selalu meminta izin untuk melanjutkan pembicaraan di sebuah lapangan yang terbuka. Di sana ia berdiri di tengah medan yang terbuka, di mana angin bertiup perlahan. Dengan penuh percaya diri, ia mulai berbicara. "Angin," katanya, "adalah sesuatu yang sangat luar biasa, tetapi juga sangat sederhana. Ketika sering kita bertanya-tanya, mengapa angin tidak bisa kita lihat, padahal angin ada di sekitar kita, berhembus dengan bebas, dan apakah Anda semua merasa angin itu, bukankah kita bisa merasakannya, mendengar suara desisnya, bahkan melihat dedaunan yang bergerak, yang digerakkan oleh angin?" Al-Haytham mengangguk, tapi ia tetap ragu. "Saya memahami perasaan Anda, Abu Nawas. Tetapi mengapa kita tidak bisa melihatnya? Apa sebenarnya yang terjadi di balik fenomena ini?" Abu Nawas tersenyum lebar. "Baiklah, mari kita buktikan bersama-sama. Saya ingin kalian semua untuk menutup mata kalian, dan saya akan membawa kalian pada suatu pengalaman." Semua orang menuruti permintaan Abu Nawas. Dengan mata yang tertutup, mereka mendengarkan apa yang Abu Nawas katakan. Angin mulai berhembus lebih kencang, dan Abu Nawas pun berkata, "Sekarang rasakan angin itu, rasakan sentuhannya di kulit kalian. Itu adalah angin, saudara-saudara. Meskipun kalian tidak bisa melihatnya, kalian bisa merasakannya, bukan?" "Ya, kami merasakannya," jawab salah seorang ilmuwan. "Tapi tetap saja kami tidak melihatnya." "Benar," kata Abu Nawas. "Sekarang saya akan memberi kalian jawaban yang lebih dalam. Angin adalah udara yang bergerak. Ia terbentuk karena perbedaan tekanan udara di suatu tempat. Namun apa yang kita rasakan adalah efek dari gerakan udara tersebut, bukan udara itu sendiri." Al-Haytham terlihat bingung. "Tapi mengapa kita tidak bisa melihat udara itu? Mengapa kita hanya melihat efek dari gerakannya?"
Abu Nawas mengangguk seolah mengerti kebingungan Al-Haytham. Kita tidak bisa melihat udara karena udara adalah benda yang sangat ringan dan juga transparan. Ia tidak memiliki bentuk yang jelas di mata kita. Kita hanya bisa melihat efek dari pergerakan udara itu, seperti pohon yang bergoyang, debu yang terbang, ataupun kapal yang berlayar. Kemudian, dengan cekatan Abu Nawas mengambil sehelai kain dari sakunya dan menggoyangkannya di udara. Lihat ini, kita saja mengibaskan kain ini, ia bergerak karena angin. Tapi apakah kalian melihat anginnya? Tidak kan? Kita hanya melihat efek dari gerakannya. Para ilmuwan mulai mengerti apa yang dimaksud Abu Nawas, meskipun mereka masih merasa heran. Jadi angin itu tidak bisa kita lihat karena ia begitu halus, begitu ringan, dan hanya menunjukkan dampaknya pada benda-benda di sekitar kita. Betul sekali, jawab Abu Nawas. Angin adalah salah satu contoh besar dari bagaimana ilmu pengetahuan dapat menjelaskan dunia di sekitar kita. Meskipun kadang kita tidak bisa melihatnya secara langsung. Namun Abu Nawas tidak berhenti di situ. Ia melangkah lebih jauh. Tapi ada satu hal lagi yang penting untuk kita pahami tentang angin. Angin itu bebas, tak terikat oleh siapapun. Ia datang dan pergi dengan sendirinya, tanpa peduli apakah kita memahaminya ataupun tidak. Dan seperti angin, ilmu pengetahuan juga akan terus berhembus, menyebar, memberi manfaat, meskipun kadang kita tidak bisa melihatnya secara langsung. Dengan kata-kata itu, Abu Nawas berhenti sejenak dan menatap wajah-wajah yang penuh pemikiran di hadapannya. Angin adalah pelajaran besar tentang bagaimana dunia ini bekerja. Kita tidak perlu melihat segala sesuatu dengan mata kita, karena kadang-kadang kita hanya perlu merasakannya. Semua orang terdiam, merenungkan kata-kata Abu Nawas yang sederhana namun dalam. Al-Haytham, yang sebelumnya ragu, kini merasa kagum dengan cara Abu Nawas menjelaskan angin, sebuah fenomena alam yang tampak namun sangat nyata. Yang tak tampak namun sangat nyata. Abu Nawas telah mengajarkan mereka semua sesuatu yang lebih dari sekedar teori ilmiah. Ia mengajarkan mereka untuk melihat dunia dengan mata hati. Setelah Abu Nawas mengakhiri penjelasan tentang angin, kerumunan ilmuwan, filsuf, dan juga penduduk kota itu tetap terdiam sejenak. Terpesona dengan cara unik yang telah ia gunakan untuk menggambarkan sesuatu yang tak tampak. Beberapa dari mereka merenung, mencoba meresapi setiap kata yang baru saja didengarnya. Al-Haytham, seorang ilmuwan dari negeri jauh, adalah yang pertama memecah keheningan. Abu Nawas, katanya dengan nada penuh penghormatan, kalian memiliki cara yang luar biasa untuk menjelaskan hal-hal yang kita anggap sulit dimengerti. Namun ada satu hal yang masih mengganggu pikiranku. Jika angin tidak bisa kita lihat, bagaimana kita bisa tahu dengan pasti bahwa ia memiliki kekuatan untuk mengubah alam sekitar seperti yang kalian katakan tadi? Bagaimana kita tahu bahwa angin itu bukan hanya ilusi atau khayalan kita semata? Abu Nawas yang sejak awal telah siap dengan segala pertanyaan tersenyum lebar dan mendekat ke arah Al-Haytham. Pertanyaan yang sangat menarik, sahabatku Al-Haytham. Baiklah, izinkan aku menunjukkan pada kalian sesuatu yang lebih nyata. Sebuah bukti yang bisa kalian lihat dengan mata kepala kalian sendiri. Dan dengan cepat, Abu Nawas berlari ke sisi lapangan dan memanggil beberapa orang untuk membantunya. Beberapa saat kemudian, ia kembali membawa sebuah roda kayu besar yang disusun sedemikian rupa sehingga menyerupai sebuah kipas raksasa. Kemudian roda itu dilengkapi dengan kain-kain besar yang terpasang di setiap bilah kayu. Abu Nawas menempatkan roda itu di tengah lapangan yang luas dan mulai menggerakkannya dengan tenaga dari beberapa orang yang membantunya. Ini adalah sebuah contoh sederhana dari bagaimana angin bisa bekerja, kata Abu Nawas dengan penuh semangat. Roda ini tidak akan bergerak jika tidak ada angin yang meniupnya. Anginlah yang memberi
kekuatan untuk memutar roda ini. Mereka semua menatap roda yang mulai bergerak dan beberapa orang merasakan angin yang datang dari arah roda itu yang berputar. Kipas raksasa itu menggoyangkan udara di sekitarnya dengan cukup kuat. Dan semua orang yang berdiri di dekatnya bisa merasakan angin yang bertiup ke wajah mereka. Meski mereka tidak bisa melihat angin itu sendiri, mereka merasakannya sangat begitu nyata. Perhatikan, lanjut Abu Nawas. Apa yang kita lihat di sini adalah hasil dari interaksi angin dengan benda di sekitar kita. Angin datang tanpa tampak di mata, tetapi mampu memberi dampak yang besar. Kita tidak bisa melihat angin yang berputar di dalam roda, tetapi kita bisa merasakannya akibat dari pergerakannya. Namun, Al-Haytham meskipun terkesan dengan penjelasan Abu Nawas, masih merasa ada yang belum lengkap dalam penjelasan itu. Tapi, Abu Nawas, ia berkata dengan nada berpikir, apakah angin itu hanya berfungsi untuk memutar roda ini? Bagaimana kita bisa menjelaskan peran angin dalam proses-proses alam lainnya? Bagaimana angin bisa membawa hujan ataupun membuat kapal berlayar di laut? Abu Nawas yang senang dengan tantangan intelektual ini langsung menyambut pertanyaan itu dengan antusias. Angin memiliki banyak fungsi, sahabatku. Ia bukan hanya sekedar kekuatan yang membuat roda berputar ataupun daun bergoyang. Mari kita ambil contoh yang lebih besar. Ia menunjuk ke arah cakrawala di mana angin berhembus perlahan. Angin membawa partikel-partikel kecil dari tanah dan pasir yang kita tidak bisa lihat dengan mata telanjang. Partikel-partikel ini dibawa jauh hingga bisa menutupi tanah yang tandus ataupun memberikan kesuburan bagi tanah yang gersang. Tanpa angin, tanaman tidak akan bisa berkembang dengan baik karena angin membawa air dan juga udara yang segar yang mereka butuhkan. Abu Nawas kemudian beranjak ke sisi lain lapangan, di mana sekelompok petani sedang bekerja di ladang. Lihatlah mereka, tanah yang mereka kerjakan adalah tanah yang subur karena dibawa oleh angin dari tempat yang sangat jauh. Tanpa angin, tanah ini akan kering dan tidak produktif. Angin meskipun tak terlihat, mereka dia bisa memiliki peran yang sangat besar dalam siklus alam ini. Seiring ia berbicara, Abu Nawas memancing perhatian para ilmuwan dengan penjelasan yang semakin mendalam. Angin juga membawa awan-awan ke atas laut dan mengangkut uap air ke daratan. Ketika angin bertiup dari laut ke daratan, ia mengumpulkan kelembagaan, kelembapan yang kemudian membentuk hujan. Tanpa angin, hujan tidak akan turun dan kehidupan di bumi akan kesulitan. Para ilmuwan mulai mengangguk dan saling berbicara satu sama lain. Penjelasan Abu Nawas membuka wawasan mereka tentang betapa pentingnya angin dalam menjaga keseimbangan alam. Meskipun tidak bisa dilihat, semua orang mulai memahami meskipun mereka tidak dapat menangkap angin dengan mata. Dampaknya begitu besar dan nyata. Namun Abu Nawas masih belum selesai. Saya akan menunjukkan sesuatu lagi untuk lebih meyakinkan kalian, katanya dengan mata berbinar. Ia lalu mengangkat tangan dan berkata, angin adalah kekuatan yang tidak bisa dipenjara. Ia bebas kemanapun ia pergi, seperti ini. Abu Nawas kemudian melompat ke atas panggung. Seekor unta yang terparkir di dekatnya dan mulai berkeliling lapangan. Angin bertiup kencang menerpa tubuhnya. Saat ia berlari di atas unta, angin mengikuti setiap gerakannya. Bergerak begitu bebas dan juga cepat. Lihatlah, angin mengikuti saya kemanapun saya pergi. Tidak ada yang bisa menghentikannya, itulah sebabnya angin adalah simbol dari kebebasan. Ia bisa bebas bergerak, mengalir tanpa batas. Semua orang terdiam terpesona oleh penjelasan Abu Nawas yang begitu mendalam dan juga dramatis. Mereka mulai melihat angin bukan hanya sebagai sebuah fenomena alam yang membingungkan, tetapi sebagai bahan dari keseimbangan alam semesta yang kompleks.
sebuah kekuatan yang tak tampak namun memiliki pengaruh besar dalam kehidupan sehari-hari. Ala hitam yang biasanya sangat rasional dalam berpikir, kini mulai memahami bahwa ilmu pengetahuan memang tidak selalu bisa dijelaskan dengan cara yang biasa. Benawas, katanya akhirnya, saya akui kalian telah memberi saya pandangan baru tentang angin. Meskipun ia tak bisa dilihat, ia memiliki peran yang sangat nyata dalam kehidupan sehari-hari. Saya rasa saya telah belajar lebih banyak hari ini daripada yang saya pelajari dalam bertahun-tahun tentang angin. Awasannya tersenyum. Ilmu pengetahuan, sahabatku, terkadang tidak hanya ditemukan dalam buku-buku atau teori-teori rumit. Terkadang pengetahuan itu ada di sekitar kita, dalam hal-hal sederhana yang bisa kita lihat dan rasakan setiap hari. Dan angin, seperti banyak hal lainnya, adalah pelajaran besar tentang dunia ini. Mereka semua pun kembali ke kota dengan pemahaman yang lebih dalam tentang angin. Sebuah kekuatan alam yang tak tampak namun sangat mempengaruhi dunia. Mereka belajar bahwa ilmu pengetahuan bukan hanya tentang melihat, tetapi juga tentang merasakan, tentang memahami apa yang ada di luar jangkauan mata manusia, dan juga angin meskipun tak terlihat, membuktikan dirinya sebagai guru yang bijak, mengajarkan mereka tentang kekuatan, kebebasan, dan juga peran tak terhitung yang dimilikinya dalam menjaga keseimbangan dunia. Setelah penjelasan panjang lebar oleh seorang penawas tentang angin, hari mulai senja dan matahari yang tadinya menyinari lapangan yang luas itu kini mulai condong ke ufuk barat, meninggalkan warna jingga yang hangat di langit. Kerumunan yang masih berdiri mengelilingi Abu Nawas memandang dengan takjub dan rasa hormat yang baru. Para ilmuwan, filsuf, bahkan beberapa pedagang dan juga petani yang kebetulan hadir terdiam sejenak, masing-masing merenungkan apa yang baru saja mereka saksikan. Abu Nawas dengan cara uniknya telah membuka wawasan mereka tentang fenomena alam yang selama ini dianggap sepele namun begitu misterius. Namun, meskipun banyak yang merasa tercerahkan, ada satu orang yang belum puas. Seorang pria tua yang sejak awal hanya mengamati dari kejauhan, akhirnya mulai mendekati Abu Nawas. Pria itu adalah seorang guru besar yang dikenal oleh banyak orang sebagai seorang pemikir yang tajam, yang kritis, namun juga seorang yang skeptis terhadap segala sesuatu yang bersifat mistis ataupun tak terukur secara ilmiah. "Abu Nawas," kata pria tua itu dengan suara yang berat, "aku akui penjelasanmu tentang angin sangat menarik, dan aku bisa merasakan angin itu sendiri. Tetapi ada satu hal yang mengganggu pikiranku. Angin memang bisa kita rasakan, tetapi apakah kita benar-benar bisa memahaminya? Apakah kita bisa benar-benar memahami sesuatu yang tidak bisa kita lihat, sesuatu yang tidak bisa kita pegang, dan di sekitar? Dan tidaklah ini justru menunjukkan bahwa ada sesuatu yang lebih besar, lebih tinggi, dan juga dari apapun yang bisa kita pahami." Abu Nawas menatap pria tua itu dengan tenang, seolah-olah telah menunggu jawab pertanyaan ini sejak awal. Ia tersenyum, lalu berjalan perlahan ke arah pria tua itu, seakan ingin berbicara lebih pribadi. Semua orang di sekitarnya tetap diam, menunggu kelanjutan percakapan itu dengan rasa penasaran yang mendalam. "Angin, sebagaimana kehidupan itu sendiri, memang tidak bisa kita tangkap sepenuhnya," jawab Abu Nawas dengan suara lembut namun penuh makna. "Ia datang dan pergi tanpa kita tahu pasti dari mana dan kemana ia akan bergerak. Namun justru dalam ketidakpastian itu, kita menemukan kedalaman. Dalam ketidakberdayaan kita untuk melihatnya, kita belajar untuk merasakannya. Kita belajar untuk menerima bahwa ada hal-hal yang lebih besar daripada apa yang bisa kita hitung, ukur, ataupun bahkan paham sepenuhnya." Pria tua itu terdiam, lalu menunduk, seolah memikirkan setiap kata yang baru saja diucapkan oleh Abu Nawas. "Mungkin aku terlalu keras kepala, Abu Nawas," katanya akhirnya.
Aku selalu ingin menjelaskan segala dengan logika dan juga akal. Tapi aku sadar angin ini adalah pengingat bahwa tidak semua hal-hal yang ada di dunia ini bisa dijelaskan dengan cara yang kita inginkan. Abu Nawas tersenyum penuh pengertian. Itulah keindahan dunia ini, ujarnya. Kadang kita harus berhenti mencari jawaban dari segalanya dan mulai merasakan. Kadang-kadang kita hanya perlu menerima bahwa ada hal-hal yang harus kita nikmati tanpa perlu memahami sepenuhnya. Angin adalah contoh sempurna tentang hal itu. Matahari hampir tenggelam dan langit yang tadinya cerah kini dihiasi dengan semburat merah, oranye dan juga ungu. Anginnya lembut. Membelai wajah setiap orang yang berdiri di lapangan itu, seakan-akan angin itu sendiri yang setuju dengan apa yang telah dijelaskan oleh Abu Nawas. Beberapa orang mulai berjalan pulang, tetapi ada juga yang tetap berdiri masih merenung, seperti mereka baru saja mendapatkan pelajaran hidup yang tak pernah ataupun tak akan mudah untuk dilupakan. Pada malam itu, ketika kerumunan telah membuarkan diri, Abu Nawas tetap duduk di tengah lapangan di bawah pohon besar, menatap langit yang mulai gelap. Ia tersenyum merasa puas. Ia tahu bahwa penjelasannya tentang angin mungkin tidak bisa memuaskan semua orang, namun ia telah menanamkan benih pemikiran baru di hati mereka. Pemikiran yang lebih terbuka, yang lebih menghargai ketidakpastian dan juga keajaiban alam yang tak terjangkau oleh nalar manusia. Berembus lebih kencang malam itu, seperti memberikan salam perpisahan yang lembut kepada Abu Nawas. Ia menutup matanya sejenak, merasakan hembusan angin yang penuh makna. Mungkin seperti angin, kita juga tidak bisa melihat diri kita sendiri dengan jelas, pikirnya. Namun kita bisa merasakannya dalam setiap tindakan kita, dalam setiap pertemuan kita dengan orang lain, dan itu sudah cukup. Ketika ia bangkit dan mulai berjalan meninggalkan lapangan, angin tetap mengikuti langkahnya, menuntun setiap langkahnya dengan cara yang hanya bisa dirasakan, bukan dilihat. Seperti sebuah perjalanan yang tak pernah berakhir, di mana pemahaman dan pengetahuan terus berkembang. Meskipun ada banyak hal yang masih tersembunyi dalam bayang-bayang ketidakpastian. Di kota itu, cerita Abu Nawas tentang angin yang tak terlihat pun berlanjut dari mulut ke mulut, menjadi kisah yang tak hanya mengajarkan tentang kekuatan alam, tetapi juga tentang bagaimana kita sebagai manusia belajar menerima misteri yang lebih besar dari diri kita sendiri. Sebuah cerita yang mengingatkan mereka bahwa ada keindahan dalam ketidakpastian, dan juga bahwa dalam setiap embusan angin yang tampak ataupun yang tidak tampak adalah kehidupan yang penuh makna. Tamat. Cara unik Abu Nawas menjelaskan angin yang tak terlihat. Di sebuah kota yang dikelilingi padang pasir, pada zaman keemasan Abbasiyah, Abu Nawas terkenal bukan hanya sebagai seorang penyair jenaka, tetapi juga sebagai seorang yang memiliki kecerdasan yang luar biasa dalam memahami alam dan segala misterinya. Suatu hari, seorang ilmuwan terkenal yang datang dari luar negeri bernama Al-Haytham tiba di kota itu. Al-Haytham dikenal dengan pengetahuannya yang mendalam tentang ilmu fisika dan juga alam semesta. Kedatangannya disambut oleh banyak orang, termasuk para pemuka agama, filsuf, dan juga ilmuwan lainnya yang ingin mendengar pemikirannya tentang bagaimana fenomena alam. Pada suatu pagi, setelah berbincang dengan para ilmuwan, Al-Haytham mengajak mereka untuk berdiskusi mengenai fenomena alam yang paling misterius, yaitu angin. Angin, kata Al-Haytham dengan serius, adalah suatu kekuatan yang sangat besar. Ia dapat menggoyahkan pasir, menggoyangkan pohon, bahkan mengubah wajah bumi. Namun, kita tidak pernah melihat angin itu sendiri. Mengapa? Apa yang sebenarnya angin itu lakukan? Para ilmuwan mengangguk, memandang Al-Haytham dengan penuh perhatian. Semua orang merasa kagum
dengan pertanyaan besar yang dilontarkan oleh seorang Al-Haitham. Tetapi tidak jauh dari kerumunan itu, Abu Nawas yang mendengar diskusi itu merasa tertantang. Ia memutuskan untuk bergabung dalam diskusi tersebut dengan cara yang sangat unik. Dengan langkah yang santai, Abu Nawas mendekati kelompok itu dan menyapa mereka dengan senyum khasnya. "Apa yang kalian bahas, saudara-saudaraku?" tanya Abu Nawas dengan nada santai. Para ilmuwan yang mengenalnya hanya tersenyum, karena mereka tahu bahwa Abu Nawas selalu memiliki cara yang tidak biasa dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan yang tergolong berat. "Saatnya saya menjawab pertanyaan yang sulit ini," kata Abu Nawas dengan penuh percaya diri, membuat semua orang tertarik. "Saya akan menjelaskan angin dengan cara yang mudah dipahami." Abu Nawas lalu meminta izin untuk melanjutkan pembicaraan di sebuah lapangan yang terbuka. Di sana ia berdiri di tengah medan yang terbuka, di mana angin bertiup perlahan. Dengan penuh percaya diri, ia mulai berbicara. "Angin," katanya, "adalah sesuatu yang sangat luar biasa, tetapi juga sangat sederhana. Ketika sering kita bertanya-tanya, mengapa angin tidak bisa kita lihat, padahal angin ada di sekitar kita, berhembus dengan bebas. Dan apakah Anda semua merasa angin itu? Bukankah kita bisa merasakannya, mendengar suara desisnya, bahkan melihat dedaunan yang bergerak, yang digerakkan oleh angin?" Al-Haitham mengangguk, tapi ia tetap ragu. "Saya memahami perasaan Anda, Abu Nawas. Tetapi mengapa kita tidak bisa melihatnya? Apa sebenarnya yang terjadi di balik fenomena ini?" Abu Nawas tersenyum lebar. "Baiklah, mari kita buktikan bersama-sama. Saya ingin kalian semua untuk menutup mata kalian, dan saya akan membawa kalian pada suatu pengalaman." Semua orang menuruti permintaan Abu Nawas. Dengan mata yang tertutup, mereka mendengarkan apa yang Abu Nawas katakan. Angin mulai berhembus lebih kencang, dan Abu Nawas pun berkata, "Sekarang rasakan angin itu, rasakan sentuhannya di kulit kalian. Itu adalah angin, saudara-saudara. Meskipun kalian tidak bisa melihatnya, kalian bisa merasakannya, bukan?" "Ya, kami merasakannya," jawab salah seorang ilmuwan. "Tapi tetap saja kami tidak melihatnya." "Benar," kata Abu Nawas. "Sekarang saya akan memberi kalian jawaban yang lebih dalam. Angin adalah udara yang bergerak. Ia terbentuk karena perbedaan tekanan udara di suatu tempat. Namun apa yang kita rasakan adalah efek dari gerakan udara tersebut, bukan udara itu sendiri." Al-Haitham terlihat bingung. "Tapi mengapa kita tidak bisa melihat udara itu? Mengapa kita hanya melihat efek dari gerakannya?" Abu Nawas mengangguk seolah mengerti kebingungan Al-Haitham. "Kita tidak bisa melihat udara karena udara adalah benda yang sangat ringan dan juga transparan. Ia tidak memiliki bentuk yang jelas di mata kita. Kita hanya bisa melihat efek dari pergerakan udara itu, seperti pohon yang bergoyang, debu yang terbang, ataupun kapal yang berlayar." Kemudian, dengan cekatan Abu Nawas mengambil sehelai kain dari sakunya dan menggoyangkannya di udara. "Lihat ini, kita saya mengibaskan kain ini, ia bergerak karena angin. Tapi apakah kalian melihat anginnya? Tidak kan? Kita hanya melihat efek dari gerakannya." Para ilmuwan mulai mengerti apa yang dimaksud Abu Nawas, meskipun mereka masih merasa heran. "Jadi angin itu tidak bisa kita lihat karena ia begitu halus, begitu ringan, dan hanya menunjukkan dampaknya pada benda-benda di sekitar kita." "Betul sekali," jawab Abu Nawas. "Angin adalah salah satu contoh besar dari bagaimana ilmu pengetahuan dapat menjelaskan dunia di sekitar kita, meskipun kadang kita tidak bisa melihatnya secara langsung." Namun Abu Nawas tidak berhenti di situ. Ia melangkah lebih jauh. "Tapi
Tapi ada satu hal lagi yang penting untuk kita pahami tentang angin. Angin itu bebas, tak terikat oleh siapapun. Ia datang dan pergi dengan sendirinya, tanpa peduli apakah kita memahaminya ataupun tidak. Dan seperti angin, ilmu pengetahuan juga akan terus berhembus, menyebar, memberi manfaat, meskipun kadang kita tidak bisa melihatnya secara langsung. Dengan kata-kata itu, Abu Nawas berhenti sejenak dan menatap wajah-wajah yang penuh pemikiran di hadapannya. Angin adalah pelajaran besar tentang bagaimana dunia ini bekerja. Kita tidak perlu melihat segala sesuatu dengan mata kita, karena kadang-kadang kita hanya perlu merasakannya. Semua orang terdiam, merenungkan kata-kata Abu Nawas yang sederhana namun dalam. Al-Haytham yang sebelumnya ragu kini merasa kagum dengan cara Abu Nawas menjelaskan angin, sebuah fenomena alam yang tampak namun sangat nyata. Yang tak tampak namun sangat nyata. Abu Nawas telah mengajarkan mereka semua sesuatu yang lebih dari sekedar teori ilmiah. Ia mengajarkan mereka untuk melihat dunia dengan mata hati. Setelah Abu Nawas mengakhiri penjelasan tentang angin, kerumunan ilmuwan, filsuf, dan juga penduduk kota itu tetap terdiam sejenak. Terpesona dengan cara unik yang telah ia gunakan untuk menggambarkan sesuatu yang tak tampak. Beberapa dari mereka merenung, mencoba meresapi setiap kata yang baru saja didengarnya. Al-Haytham, seorang ilmuwan dari negeri jauh, adalah yang pertama memecah keheningan. Abu Nawas, katanya dengan nada penuh penghormatan, kalian memiliki cara yang luar biasa untuk menjelaskan hal-hal yang kita anggap sulit dimengerti. Namun ada satu hal yang masih mengganggu pikiranku. Jika angin tidak bisa kita lihat, bagaimana kita bisa tahu dengan pasti bahwa ia memiliki kekuatan untuk mengubah alam sekitar seperti yang kalian katakan tadi? Bagaimana kita tahu bahwa angin itu bukan hanya ilusi atau khayalan kita semata? Abu Nawas yang sejak awal telah siap dengan segala pertanyaan tersenyum lebar dan mendekat ke arah Al-Haytham. Pertanyaan yang sangat menarik, sahabatku Al-Haytham. Baiklah, izinkan aku menunjukkan pada kalian sesuatu yang lebih nyata. Sebuah bukti yang bisa kalian lihat dengan mata kepala kalian sendiri. Dan dengan cepat, Abu Nawas berlari ke sisi lapangan dan memanggil beberapa orang untuk membantunya. Beberapa saat kemudian, ia kembali membawa sebuah roda kayu besar yang disusun sedemikian rupa sehingga menyerupai sebuah kipas raksasa. Kemudian roda itu dilengkapi dengan kain-kain besar yang terpasang di setiap bilah kayu. Abu Nawas menempatkan roda itu di tengah lapangan yang luas dan mulai menggerakkannya dengan tenaga dari beberapa orang yang membantunya. Ini adalah sebuah contoh sederhana dari bagaimana angin bisa bekerja, kata Abu Nawas dengan penuh semangat. Roda ini tidak akan bergerak jika tidak ada angin yang meniupnya. Anginlah yang memberi kekuatan untuk memutar roda ini. Mereka semua menatap roda yang mulai bergerak dan beberapa orang merasakan angin yang datang dari arah roda itu yang berputar. Kipas raksasa itu menggoyangkan udara di sekitarnya dengan cukup kuat. Dan semua orang yang berdiri di dekatnya bisa merasakan angin yang bertiup ke wajah mereka. Meski mereka tidak bisa melihat angin itu sendiri, mereka merasakannya sangat begitu nyata. Perhatikan, lanjut Abu Nawas. Apa yang kita lihat di sini adalah hasil dari interaksi angin dengan benda di sekitar kita. Angin datang tanpa tampak di mata, tetapi mampu memberi dampak yang besar. Kita tidak bisa melihat angin yang berputar di dalam roda, tetapi kita bisa merasakannya akibat dari pergerakannya. Namun, Al-Haytham meskipun terkesan dengan penjelasan Abu Nawas, masih merasa ada yang belum lengkap dalam penjelasan itu. Tapi, Abu Nawas, ia berkata dengan nada berpikir, apakah angin itu hanya berfungsi untuk memutar roda ini? Bagaimana kita bisa menjelaskan peran angin dalam proses-proses alam lainnya? Bagaimana angin bisa membawa hujan ataupun membuat kapal berlayar di laut?
Abu Nawas yang senang dengan tantangan intelektual ini langsung menyambut pertanyaan itu dengan antusias. Angin memiliki banyak fungsi, sahabatku. Ia bukan hanya sekedar kekuatan yang membuat roda berputar ataupun daun bergoyang. Mari kita ambil contoh yang lebih besar. Ia menunjuk ke arah cakrawala di mana angin berhembus perlahan. Angin membawa partikel-partikel kecil dari tanah dan pasir yang kita tidak bisa lihat dengan mata telanjang. Partikel-partikel ini dibawa jauh hingga bisa menutupi tanah yang tandus ataupun memberikan kesuburan bagi tanah yang gersang. Tanpa angin, tanaman tidak akan bisa berkembang dengan baik karena angin membawa air dan juga udara yang segar yang mereka butuhkan. Abu Nawas kemudian beranjak ke sisi lain lapangan, di mana sekelompok petani sedang bekerja di ladang. Lihatlah mereka, tanah yang mereka kerjakan adalah tanah yang subur karena dibawa oleh angin dari tempat yang sangat jauh. Tanpa angin, tanah ini akan kering dan tidak produktif. Angin meskipun tak terlihat, mereka dia bisa memiliki peran yang sangat besar dalam siklus alam ini. Seiring ia berbicara, Abu Nawas memancing perhatian para ilmuwan dengan penjelasan yang semakin mendalam. Angin juga membawa awan-awan ke atas laut dan mengangkut uap air ke daratan. Ketika angin bertiup dari laut ke daratan, ia mengumpulkan kelembapan yang kemudian membentuk hujan. Tanpa angin, hujan tidak akan turun dan kehidupan di bumi akan kesulitan. Para ilmuwan mulai mengangguk dan saling berbicara satu sama lain. Penjelasan Abu Nawas membuka wawasan mereka tentang betapa pentingnya angin dalam menjaga keseimbangan alam. Meskipun tidak bisa dilihat, semua orang mulai memahami meskipun mereka tidak dapat menangkap angin dengan mata. Dampaknya begitu besar dan nyata. Namun Abu Nawas masih belum selesai. Saya akan menunjukkan sesuatu lagi untuk lebih meyakinkan kalian, katanya dengan mata berbinar. Ia lalu mengangkat tangan dan berkata, angin adalah kekuatan yang tidak bisa dipenjara. Ia bebas kemanapun ia pergi, seperti ini. Abu Nawas kemudian melompat ke atas panggung. Seekor unta yang terparkir di dekatnya dan mulai berkeliling lapangan. Angin bertiup kencang menerpa tubuhnya. Saat ia berlari di atas unta, angin mengikuti setiap gerakannya. Bergerak begitu bebas dan juga cepat. Lihatlah, angin mengikuti saya kemanapun saya pergi. Tidak ada yang bisa menghentikannya, itulah sebabnya angin adalah simbol dari kebebasan. Ia bisa bebas bergerak, mengalir tanpa batas. Semua orang terdiam terpesona oleh penjelasan Abu Nawas yang begitu mendalam dan juga dramatis. Mereka mulai melihat angin bukan hanya sebagai sebuah fenomena alam yang membingungkan, tetapi sebagai bahan dari keseimbangan alam semesta yang kompleks. Sebuah kekuatan yang tak tampak namun memiliki pengaruh besar dalam kehidupan sehari-hari. Kala hitam yang biasanya sangat rasional dalam berpikir, kini mulai memahami bahwa ilmu pengetahuan memang tidak selalu bisa dijelaskan dengan cara yang biasa. Abu Nawas, katanya akhirnya, saya akui kalian telah memberi saya pandangan baru tentang angin. Meskipun ia tak bisa dilihat, ia memiliki peran yang sangat nyata dalam kehidupan sehari-hari. Saya rasa saya telah belajar lebih banyak hari ini daripada yang saya pelajari dalam bertahun-tahun tentang angin. Kawasannya tersenyum. Ilmu pengetahuan, sahabatku, terkadang tidak hanya ditemukan dalam buku-buku atau teori-teori rumit. Kadang pengetahuan itu ada di sekitar kita, dalam hal-hal sederhana yang bisa kita lihat dan rasakan setiap hari. Dan angin, seperti banyak hal lainnya, adalah pelajaran besar tentang dunia ini. Mereka semua pun kembali ke kota dengan pemahaman yang lebih dalam tentang angin. Sebuah kekuatan alam yang tak tampak namun sangat mempengaruhi dunia. Mereka belajar bahwa ilmu pengetahuan bukan hanya tentang melihat,
tetapi juga tentang merasakan, tentang memahami apa yang ada di luar jangkauan mata manusia, dan juga angin meskipun tak terlihat, membuktikan dirinya sebagai guru yang bijak, mengajarkan mereka tentang kekuatan, kebebasan, dan juga peran tak terhitung yang dimilikinya dalam menjaga keseimbangan dunia. Setelah penjelasan panjang lebar oleh seorang pengawas tentang angin, hari mulai senja dan matahari yang tadinya menyinari lapangan yang luas itu kini mulai condong ke ufuk barat, meninggalkan warna jingga yang hangat di langit. Kerumunan yang masih berdiri mengelilingi Abu Nawas memandang dengan takjub dan rasa hormat yang baru. Para ilmuwan, filsuf, bahkan beberapa pedagang dan juga petani yang kebetulan hadir terdiam sejenak, masing-masing merenungkan apa yang baru saja mereka saksikan. Abu Nawas dengan cara uniknya telah membuka wawasan mereka tentang fenomena alam yang selama ini dianggap sepele namun begitu misterius. Namun, meskipun banyak yang merasa tercerahkan, ada satu orang yang belum puas, seorang pria tua yang sejak awal hanya mengamati dari kejauhan, akhirnya mulai mendekati Abu Nawas. Pria itu adalah seorang guru besar yang dikenal oleh banyak orang sebagai seorang pemikir yang tajam, yang kritis, namun juga seorang yang skeptis terhadap segala sesuatu yang bersifat mistis ataupun tak terukur secara ilmiah. "Abu Nawas," kata pria tua itu dengan suara yang berat, "aku akui penjelasanmu tentang angin sangat menarik, dan aku bisa merasakan angin itu sendiri. Tetapi ada satu hal yang mengganggu pikiranku. Angin memang bisa kita rasakan, tetapi apakah kita benar-benar bisa memahaminya? Apakah kita bisa benar-benar memahami sesuatu yang tidak bisa kita lihat, sesuatu yang tidak bisa kita pegang, dan di sekitar, dan tidaklah ini justru menunjukkan bahwa ada sesuatu yang lebih besar, lebih tinggi, dan juga dari apapun yang bisa kita pahami?" Abu Nawas menatap pria tua itu dengan tenang, seolah-olah telah menunggu jawab pertanyaan ini sejak awal. Ia tersenyum, lalu berjalan perlahan ke arah pria tua itu, seakan ingin berbicara lebih pribadi. Semua orang di sekitarnya tetap diam, menunggu kelanjutan percakapan itu dengan rasa penasaran yang mendalam. "Angin, sebagaimana kehidupan itu sendiri, memang tidak bisa kita tangkap sepenuhnya," jawab Abu Nawas dengan suara lembut namun penuh makna. "Ia datang dan pergi tanpa kita tahu pasti dari mana dan kemana ia akan bergerak. Namun justru dalam ketidakpastian itu, kita menemukan kedalaman. Dalam ketidakberdayaan kita untuk melihatnya, kita belajar untuk merasakannya. Kita belajar untuk menerima bahwa ada hal-hal yang lebih besar daripada apa yang bisa kita hitung, ukur, ataupun bahkan paham sepenuhnya." Pria tua itu terdiam, lalu menunduk, seolah memikirkan setiap kata yang baru saja diucapkan oleh Abu Nawas. "Mungkin aku terlalu keras kepala, Abu Nawas," katanya akhirnya. "Aku selalu ingin menjelaskan segala dengan logika dan juga akal, tapi aku sadar angin ini adalah pengingat bahwa tidak semua hal-hal yang ada di dunia ini bisa dijelaskan dengan cara yang kita inginkan." Abu Nawas tersenyum penuh pengertian. "Itulah keindahan dunia ini," ujarnya. "Kadang kita harus berhenti mencari jawaban dari segalanya dan mulai merasakan. Kadang-kadang kita hanya perlu menerima bahwa ada hal-hal yang harus kita nikmati tanpa perlu memahami sepenuhnya. Angin adalah contoh sempurna tentang hal itu. Matahari hampir tenggelam dan langit yang tadinya cerah kini dihiasi dengan semburat merah, oranye, dan juga ungu. Angin yang membelai wajah setiap orang yang berdiri di lapangan itu, seakan-akan angin itu sendiri yang setuju dengan apa yang telah dijelaskan oleh Abu Nawas." Beberapa orang mulai berjalan pulang, tetapi ada juga yang tetap berdiri masih merenung, seperti mereka baru saja mendapatkan pelajaran hidup yang tak pernah ataupun tak akan mudah untuk dilupakan. Pada malam itu,
Ketika kerumunan telah membubarkan diri, Abu Nawas tetap duduk di tengah lapangan, di bawah pohon besar, menatap langit yang mulai gelap. Ia tersenyum, merasa puas. Ia tahu bahwa penjelasannya tentang angin mungkin tidak bisa memuaskan semua orang, namun ia telah menanamkan benih pemikiran baru di hati mereka. Pemikiran yang lebih terbuka, yang lebih menghargai ketidakpastian, dan juga keajaiban alam yang tak terjangkau oleh naga manusia. Berembus lebih kencang malam itu, seperti memberikan salam perpisahan yang lembut kepada Abu Nawas. Ia menutup matanya sejenak, merasakan hembusan angin yang penuh makna. Mungkin seperti angin, kita juga tidak bisa melihat diri kita sendiri dengan jelas, pikirnya. Namun, kita bisa merasakannya dalam setiap tindakan kita, dalam setiap pertemuan kita dengan orang lain, dan itu sudah cukup. Ketika ia bangkit dan mulai berjalan meninggalkan lapangan, angin tetap mengikuti langkahnya, menuntun setiap langkahnya dengan cara yang hanya bisa dirasakan, bukan dilihat. Seperti sebuah perjalanan yang tak pernah berakhir, di mana pemahaman dan pengetahuan terus berkembang, meskipun ada banyak hal yang masih tersembunyi dalam bayang-bayang ketidakpastian. Di kota itu, cerita Abu Nawas tentang angin yang tak terlihat pun berlanjut dari mulut ke mulut, menjadi kisah yang tak hanya mengajarkan tentang kekuatan alam, tetapi juga tentang bagaimana kita sebagai manusia belajar menerima misteri yang lebih besar dari diri kita sendiri. Sebuah cerita yang mengingatkan mereka bahwa ada keindahan dalam ketidakpastian, dan juga bahwa dalam setiap embusan angin yang tampak ataupun yang tidak tampak adalah kehidupan yang penuh makna. Tamat. Cara unik Abu Nawas menjelaskan angin yang tak terlihat. Di sebuah kota yang dikelilingi padang pasir, pada zaman keemasan Abbasiyah, Abu Nawas terkenal bukan hanya sebagai seorang penyair jenaka, tetapi juga sebagai seorang yang memiliki kecerdasan yang luar biasa dalam memahami alam dan segala misterinya. Suatu hari, seorang ilmuwan terkenal yang datang dari luar negeri bernama Al-Haytham tiba di kota itu. Al-Haytham dikenal dengan pengetahuannya yang mendalam tentang ilmu fisika dan juga alam semesta. Kedatangannya disambut oleh banyak orang, termasuk para pemuka agama, filsuf, dan juga ilmuwan lainnya yang ingin mendengar pemikirannya tentang bagaimana fenomena alam. Pada suatu pagi, setelah berbincang dengan para ilmuwan, Al-Haytham mengajak mereka untuk berdiskusi mengenai fenomena alam yang paling misterius, yaitu angin. Angin, kata Al-Haytham dengan serius, adalah suatu kekuatan yang sangat besar. Ia dapat menggoyahkan pasir, menggoyangkan pohon, bahkan mengubah wajah bumi. Namun, kita tidak pernah melihat angin itu sendiri. Mengapa? Apa yang sebenarnya angin itu lakukan? Para ilmuwan mengangguk, memandang Al-Haytham dengan penuh perhatian. Semua orang merasa kagum dengan pertanyaan besar yang dilontarkan oleh seorang Al-Haytham. Tetapi tidak jauh dari kerumunan itu, Abu Nawas yang mendengar diskusi itu merasa tertantang. Ia memutuskan untuk bergabung dalam diskusi tersebut dengan cara yang sangat unik. Dengan langkah yang santai, Abu Nawas mendekati kelompok itu dan menyapa mereka dengan senyum khasnya. "Apa yang kalian bahas, saudara-saudaraku?" tanya Abu Nawas dengan nada santai. Para ilmuwan yang mengenalnya hanya tersenyum, karena mereka tahu bahwa Abu Nawas selalu memiliki cara yang tidak biasa dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan yang tergolong berat. "Saatnya saya menjawab pertanyaan yang sulit ini," kata Abu Nawas dengan penuh percaya diri, membuat semua orang tertarik. "Saya akan menjelaskan angin dengan cara yang mudah dipahami." Abu Nawas selalu meminta izin untuk melanjutkan pembicaraan di sebuah lapangan yang terbuka. Di sana ia berdiri di tengah medan yang terbuka, di mana angin bertiup perlahan. Dengan penuh percaya diri, ia mulai berbicara. "Angin," katanya, "adalah
adalah sesuatu yang sangat luar biasa, tetapi juga sangat sederhana. Ketika sering kita bertanya-tanya, mengapa angin tidak bisa kita lihat, padahal angin ada di sekitar kita, berhembus dengan bebas. Dan apakah Anda semua merasa angin itu? Bukankah kita bisa merasakannya, mendengar suara desisnya, bahkan melihat dedaunan yang bergerak, yang digerakkan oleh angin? Al-Haita mengangguk, tapi ia tetap ragu. Saya memahami perasaan Anda, Abu Nawas. Tetapi mengapa kita tidak bisa melihatnya? Apa sebenarnya yang terjadi di balik fenomena ini? Abu Nawas tersenyum lebar. Baiklah, mari kita buktikan bersama-sama. Saya ingin kalian semua untuk menutup mata kalian, dan saya akan membawa kalian pada suatu pengalaman. Semua orang menuruti permintaan Abu Nawas. Dengan mata yang tertutup, mereka mendengarkan apa yang Abu Nawas katakan. Angin mulai berhembus lebih kencang, dan Abu Nawas pun berkata, sekarang rasakan angin itu, rasakan sentuhannya di kulit kalian, itu adalah angin, saudara-saudara. Meskipun kalian tidak bisa melihatnya, kalian bisa merasakannya, bukan? Ya, kami merasakannya, jawab salah seorang ilmuwan. Tapi tetap saja kami tidak melihatnya. Benar, kata Abu Nawas. Sekarang saya akan memberi kalian jawaban yang lebih dalam. Angin adalah udara yang bergerak. Ia terbentuk karena perbedaan tekanan udara di suatu tempat. Namun apa yang kita rasakan adalah efek dari gerakan udara tersebut, bukan udara itu sendiri. Al-Haitam terlihat bingung. Tapi mengapa kita tidak bisa melihat udara itu? Mengapa kita hanya melihat efek dari gerakannya? Abu Nawas mengangguk seolah mengerti kebingungan Al-Haitam. Kita tidak bisa melihat udara karena udara adalah benda yang sangat ringan dan juga transparan. Ia tidak memiliki bentuk yang jelas di mata kita. Kita hanya bisa melihat efek dari pergerakan udara itu, seperti pohon yang bergoyang, debu yang terbang, ataupun kapal yang berlayar. Kemudian, dengan cekatan Abu Nawas mengambil sehelai kain dari sakunya dan menggoyangkannya di udara. Lihat ini, kita saya mengibaskan kain ini, ia bergerak karena angin. Tapi apakah kalian melihat anginnya? Tidak kan? Kita hanya melihat efek dari gerakannya. Para ilmuwan mulai mengerti apa yang dimaksud Abu Nawas, meskipun mereka masih merasa heran. Jadi angin itu tidak bisa kita lihat karena ia begitu halus, begitu ringan, dan hanya menunjukkan dampaknya pada benda-benda di sekitar kita. Betul sekali, jawab Abu Nawas. Angin adalah salah satu contoh besar dari bagaimana ilmu pengetahuan dapat menjelaskan dunia di sekitar kita. Meskipun kadang kita tidak bisa melihatnya secara langsung. Namun Abu Nawas tidak berhenti di situ. Ia melangkah lebih jauh. Tapi ada satu hal lagi yang penting untuk kita pahami tentang angin. Angin itu bebas, tak terikat oleh siapapun. Ia datang dan pergi dengan sendirinya, tanpa peduli apakah kita memahaminya ataupun tidak. Dan seperti angin, ilmu pengetahuan juga akan terus berhembus, menyebar, memberi manfaat, meskipun kadang kita tidak bisa melihatnya secara langsung. Dengan kata-kata itu, Abu Nawas berhenti sejenak dan menatap wajah-wajah yang penuh pemikiran di hadapannya. Angin adalah pelajaran besar tentang bagaimana dunia ini bekerja. Kita tidak perlu melihat segala sesuatu dengan mata kita, karena kadang-kadang kita hanya perlu merasakannya. Semua orang terdiam, merenungkan kata-kata Abu Nawas yang sederhana namun dalam. Al-Haitam, yang sebelumnya ragu, kini merasa kagum dengan cara Abu Nawas menjelaskan angin, sebuah fenomena alam yang tampak namun sangat nyata. Yang tak tampak namun sangat nyata. Abu Nawas telah mengajarkan mereka semua sesuatu yang lebih dari sekedar teori ilmiah. Ia mengajarkan mereka untuk melihat dunia dengan mata hati. Setelah Abu Nawas mengakhiri penjelasan tentang angin, kerumunan ilmuwan, filsuf, dan juga penduduk kota itu tetap terdiam sejenak. Terpesona dengan cara unik yang telah ia gunakan untuk menggambarkan sesuatu
yang tak tampak. Beberapa dari mereka merenung, mencoba meresapi setiap kata yang baru saja didengarnya. Al-Hitam, seorang ilmuwan dari negeri jauh, adalah yang pertama memecah keheningan. Abu Nawas, katanya dengan nada penuh penghormatan, kalian memiliki cara yang luar biasa untuk menjelaskan hal-hal yang kita anggap sulit dimengerti. Namun ada satu hal yang masih mengganggu pikiranku. Jika angin tidak bisa kita lihat, bagaimana kita bisa tahu dengan pasti bahwa ia memiliki kekuatan untuk mengubah alam sekitar seperti yang kalian katakan tadi? Bagaimana kita tahu bahwa angin itu bukan hanya ilusi atau khayalan kita semata? Abu Nawas yang sejak awal telah siap dengan segala pertanyaan tersenyum lebar dan mendekat ke arah Al-Hitam. Pertanyaan yang sangat menarik, sahabatku Al-Hitam. Baiklah, izinkan aku menunjukkan pada kalian sesuatu yang lebih nyata, sebuah bukti yang bisa kalian lihat dengan mata kepala kalian sendiri. Dan dengan cepat, Abu Nawas berlari ke sisi lapangan dan memanggil beberapa orang untuk membantunya. Beberapa saat kemudian, ia kembali membawa sebuah roda kayu besar yang disusun sedemikian rupa sehingga menyerupai sebuah kipas raksasa. Kemudian roda itu dilengkapi dengan kain-kain besar yang terpasang di setiap bilah kayu. Abu Nawas menempatkan roda itu di tengah lapangan yang luas dan mulai menggerakkannya dengan tenaga dari beberapa orang yang membantunya. Ini adalah sebuah contoh sederhana dari bagaimana angin bisa bekerja, kata Abu Nawas dengan penuh semangat. Roda ini tidak akan bergerak jika tidak ada angin yang meniupnya. Anginlah yang memberi kekuatan untuk memutar roda ini. Mereka semua menatap roda yang mulai bergerak dan beberapa orang merasakan angin yang datang dari arah roda itu yang berputar. Kipas raksasa itu menggoyangkan udara di sekitarnya dengan cukup kuat. Dan semua orang yang berdiri di dekatnya bisa merasakan angin yang bertiup ke wajah mereka. Meski mereka tidak bisa melihat angin itu sendiri, mereka merasakannya sangat begitu nyata. Perhatikan, lanjut Abu Nawas. Apa yang kita lihat di sini adalah hasil dari interaksi angin dengan benda di sekitar kita. Angin datang tanpa tampak di mata, tetapi mampu memberi dampak yang besar. Kita tidak bisa melihat angin yang berputar di dalam roda, tetapi kita bisa merasakannya akibat dari pergerakannya. Namun, Al-Hitam meskipun terkesan dengan penjelasan Abu Nawas, masih merasa ada yang belum lengkap dalam penjelasan itu. Tapi, Abu Nawas, ia berkata dengan nada berpikir, apakah angin itu hanya berfungsi untuk memutar roda ini? Bagaimana kita bisa menjelaskan peran angin dalam proses-proses alam lainnya? Bagaimana angin bisa membawa hujan ataupun membuat kapal berlayar di laut? Abu Nawas yang senang dengan tantangan intelektual ini langsung menyambut pertanyaan itu dengan antusias. Angin memiliki banyak fungsi, sahabatku. Ia bukan hanya sekedar kekuatan yang membuat roda berputar ataupun daun bergoyang. Mari kita ambil contoh yang lebih besar. Ia menuju ke arah cakrawala di mana angin berhembus perlahan. Angin membawa partikel-partikel kecil dari tanah dan pasir yang kita tidak bisa lihat dengan mata telanjang. Partikel-partikel ini dibawa jauh hingga bisa menutupi tanah yang tandus ataupun memberikan kesuburan bagi tanah yang gersang. Tanpa angin, tanaman tidak akan bisa berkembang dengan baik karena angin membawa air dan juga udara yang segar yang mereka butuhkan. Abu Nawas kemudian beranjak ke sisi lain lapangan, di mana sekelompok petani sedang bekerja di ladang. Lihatlah mereka. Tanah yang mereka kerjakan adalah tanah yang subur karena dibawa oleh angin dari tempat yang sangat jauh. Tanpa angin, tanah ini akan kering dan tidak produktif. Angin meskipun tak terlihat, mereka dia bisa memiliki peran yang sangat besar dalam siklus alam ini. Seiring ia berbicara, Abu Nawas memancing perhatian para ilmuwan dengan penjelasan yang semakin mendalam. Angin juga membawa awan-awan ke atas laut
dan mengangkut uap air ke daratan. Ketika angin bertiup dari laut ke daratan, ia mengumpulkan kelembapan yang kemudian membentuk hujan. Tanpa angin, hujan tidak akan turun, dan kehidupan di bumi akan kesulitan. Para ilmuwan mulai mengangguk dan saling berbicara satu sama lain. Penjelasan Abu Nawas membuka wawasan mereka tentang betapa pentingnya angin dalam menjaga keseimbangan alam. Meskipun tidak bisa dilihat, semua orang mulai memahami meskipun mereka tidak dapat menangkap angin dengan mata. Dampaknya begitu besar dan nyata. Namun Abu Nawas masih belum selesai. Saya akan menunjukkan sesuatu lagi untuk lebih meyakinkan kalian, katanya dengan mata berbinar. Ia lalu mengangkat tangan dan berkata, angin adalah kekuatan yang tidak bisa dipenjara. Ia bebas kemanapun ia pergi, seperti ini. Abu Nawas kemudian melompat ke atas panggung, seekor unta yang terparkir di dekatnya dan mulai berkeliling lapangan. Angin bertiup kencang menerpa tubuhnya. Saat ia berlari di atas unta, angin mengikuti setiap gerakannya. Bergerak begitu bebas dan juga cepat. Lihatlah, angin mengikuti saya kemanapun saya pergi. Tidak ada yang bisa menghentikannya, itulah sebabnya angin adalah simbol dari kebebasan. Ia bisa bebas bergerak, mengalir tanpa batas. Semua orang terdiam terpesona oleh penjelasan Abu Nawas yang begitu mendalam dan juga dramatis. Mereka mulai melihat angin bukan hanya sebagai sebuah fenomena alam yang membingungkan, tetapi sebagai bahan dari keseimbangan alam semesta yang kompleks. Sebuah kekuatan yang tak tampak namun memiliki pengaruh besar dalam kehidupan sehari-hari. Kala hitam yang biasanya sangat rasional dalam berpikir, kini mulai memahami bahwa ilmu pengetahuan memang tidak selalu bisa dijelaskan dengan cara yang biasa. Abu Nawas, katanya akhirnya, saya akui kalian telah memberi saya pandangan baru tentang angin. Meskipun ia tak bisa dilihat, ia memiliki peran yang sangat nyata dalam kehidupan sehari-hari. Saya rasa saya telah belajar lebih banyak hari ini daripada yang saya pelajari dalam bertahun-tahun tentang angin. Kawasannya tersenyum. Ilmu pengetahuan, sahabatku, terkadang tidak hanya ditemukan dalam buku-buku atau teori-teori rumit. Terkadang pengetahuan itu ada di sekitar kita dalam hal-hal sederhana yang bisa kita lihat dan rasakan setiap hari. Dan angin, seperti banyak hal lainnya, adalah pelajaran besar tentang dunia ini. Mereka semua pun kembali ke kota dengan pemahaman yang lebih dalam tentang angin. Sebuah kekuatan alam yang tak tampak namun sangat mempengaruhi dunia. Mereka belajar bahwa ilmu pengetahuan bukan hanya tentang melihat, tetapi juga tentang merasakan, tentang memahami apa yang ada di luar jangkauan mata manusia, dan juga angin meskipun tak terlihat, membuktikan dirinya sebagai guru yang bijak, mengajarkan mereka tentang kekuatan, kebebasan, dan juga peran tak terhitung yang dimilikinya dalam menjaga keseimbangan dunia. Setelah penjelasan panjang lebar oleh seorang pengawas tentang angin, hari mulai senja dan matahari yang tadinya menyinari lapangan yang luas itu kini mulai condong ke ufuk barat, meninggalkan warna jingga yang hangat di langit. Kerumunan yang masih berdiri mengelilingi Abu Nawas memandang dengan takjub dan rasa hormat yang baru. Para ilmuwan, filsuf, bahkan beberapa pedagang dan juga petani yang kebetulan hadir terdiam sejenak. Masing-masing merenungkan apa yang baru saja mereka saksikan. Abu Nawas dengan cara uniknya telah membuka wawasan mereka tentang fenomena alam yang selama ini dianggap sepele namun begitu misterius. Namun, meskipun banyak yang merasa tercerahkan, ada satu orang yang belum puas. Seorang pria tua yang sejak awal hanya mengamati dari kejauhan, akhirnya mulai mendekati Abu Nawas. Pria itu adalah seorang guru besar yang dikenal oleh banyak orang sebagai seorang pemikir yang tajam, yang kritis, namun juga seorang yang skeptis terhadap segala sesuatu yang bersifat mistis ataupun tak terukur secara ilmiah. Abu Nawas, kata pria tua itu dengan suara yang berat,
Aku akui penjelasanmu tentang angin sangat menarik, dan aku bisa merasakan angin itu sendiri. Tetapi ada satu hal yang mengganggu pikiranku. Angin memang bisa kita rasakan, tetapi apakah kita benar-benar bisa memahaminya? Apakah kita bisa benar-benar memahami sesuatu yang tidak bisa kita lihat, sesuatu yang tidak bisa kita pegang, dan di sekitar, dan tidaklah ini justru menunjukkan bahwa ada sesuatu yang lebih besar, lebih tinggi, dan juga dari apapun yang bisa kita pahami. Abu Nawas menatap pria tua itu dengan tenang, seolah-olah telah menunggu jawab pertanyaan ini sejak awal. Ia tersenyum, lalu berjalan perlahan ke arah pria tua itu, seakan ingin berbicara lebih pribadi. Semua orang di sekitarnya tetap diam, menunggu kelanjutan percakapan itu dengan rasa penasaran yang mendalam. Angin, sebagaimana kehidupan itu sendiri, memang tidak bisa kita tangkap sepenuhnya, jawab Abu Nawas dengan suara lembut namun penuh makna. Ia datang dan pergi tanpa kita tahu pasti dari mana dan kemana ia akan bergerak. Namun justru dalam ketidakpastian itu, kita menemukan kedalaman. Dalam ketidakberdayaan kita untuk melihatnya, kita belajar untuk merasakannya. Kita belajar untuk menerima bahwa ada hal-hal yang lebih besar daripada apa yang bisa kita hitung, ukur, ataupun bahkan paham sepenuhnya. Pria tua itu terdiam, lalu menunduk, seolah memikirkan setiap kata yang baru saja diucapkan oleh Abu Nawas. Mungkin aku terlalu keras kepala, Abu Nawas, katanya akhirnya. Aku selalu ingin menjelaskan segala dengan logika dan juga akal, tapi aku sadar angin ini adalah pengingat bahwa tidak semua hal-hal yang ada di dunia ini bisa dijelaskan dengan cara yang kita inginkan. Abu Nawas tersenyum penuh pengertian. Itulah keindahan dunia ini, ujarnya. Kadang kita harus berhenti mencari jawaban dari segalanya dan mulai merasakan. Kadang-kadang kita hanya perlu menerima bahwa ada hal-hal yang harus kita nikmati tanpa perlu memahami sepenuhnya. Angin adalah contoh sempurna tentang hal itu. Matahari hampir tenggelam dan langit yang tadinya cerah kini dihiasi dengan semburat merah, oranye, dan juga ungu. Angin yang membelai wajah setiap orang yang berdiri di lapangan itu, seakan-akan angin itu sendiri yang setuju dengan apa yang telah dijelaskan oleh Abu Nawas. Beberapa orang mulai berjalan pulang, tetapi ada juga yang tetap berdiri masih merenung, seperti mereka baru saja mendapatkan pelajaran hidup yang tak pernah ataupun tak akan mudah untuk dilupakan. Pada malam itu, ketika kerumunan telah membuarkan diri, Abu Nawas tetap duduk di tengah lapangan, di bawah pohon besar, menatap langit yang mulai gelap. Ia tersenyum, merasa puas. Ia tahu bahwa penjelasannya tentang angin mungkin tidak bisa memuaskan semua orang, namun ia telah menanamkan benih pemikiran baru di hati mereka. Pemikiran yang lebih terbuka, yang lebih menghargai ketidakpastian, dan juga keajaiban alam yang tak terjangkau oleh nalar manusia. Berembus lebih kencang malam itu, seperti memberikan salam perpisahan yang lembut kepada Abu Nawas. Ia menutup matanya sejenak, merasakan hembusan angin yang penuh makna. Mungkin seperti angin, kita juga tidak bisa melihat diri kita sendiri dengan jelas, pikirnya. Namun kita bisa merasakannya dalam setiap tindakan kita, dalam setiap pertemuan kita dengan orang lain, dan itu sudah cukup. Ketika ia bangkit dan mulai berjalan meninggalkan lapangan, angin tetap mengikuti langkahnya, menuntun setiap langkahnya dengan cara yang hanya bisa dirasakan, bukan dilihat. Seperti sebuah perjalanan yang tak pernah berakhir, di mana pemahaman dan pengetahuan terus berkembang, meskipun ada banyak hal yang masih tersembunyi dalam bayang-bayang ketidakpastian. Di kota itu, cerita Abu Nawas tentang angin yang tak terlihat pun berlanjut dari mulut ke mulut, menjadi kisah yang tak hanya mengajarkan tentang kekuatan alam, tetapi
tetapi juga tentang bagaimana kita sebagai manusia belajar menerima misteri yang lebih besar dari diri kita sendiri. Sebuah cerita yang mengingatkan mereka bahwa ada keindahan dalam ketidakpastian, dan juga bahwa dalam setiap embusan angin yang tampak ataupun yang tidak tampak adalah kehidupan yang penuh makna. Tamat.